Baik, Afwan, berdengar aklamasi. Ada waktu kembali kami akan membacakan pertanyaan dari sosial media. Itu yang datangnya dari hamba Omong dari Brebes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya ada satu masalah. Apa hukumnya jika istri atau suami membunuh binatang seperti ular dan lain-lain ketika istri sedang hamil? Apakah akan terjadi mudarat pada anak kandungannya? Ada khamsun fawasik, ada lima binatang yang diperkenankan untuk dibunuh. Di antaranya adalah ular, alat jengking, tikus, karena itu ganggu. Ya kenapa membunuh alat jengking? Tidak ada keyakinan kita, gara-gara nyembelih ayam saja karena mengkor begini anaknya. Tidak ada itu semuanya. Kalau tidak ada, tidak disembelih, gimana makan ayamnya? Nangkep ikan. Juga ada kutak-kutan. Oh, istrinya ngidam minta disembelihkan ayam, akhirnya tidak jadi sembelih ayam, ngiler anaknya nanti. Jadi tidak apa-apa, tidak ada masalah. Yang tidak boleh berbuat zalim kepada binatang. Tidak ada masalah, tidak ada apa-apa, tiba-tiba kepalanya ayam dipentungi. Gitu. Tidak boleh. Kepala kambing dipukuli, tidak boleh, itu zalim. Tapi kalau untuk hajat disembelih, apalagi sembelihnya adalah untuk diberi makan, berikan kepada orang agar makan enak, sedekah, boleh-boleh saja. Tidak apa-apa. Anda menyembelih ayam, menyembelih ikan, ikan disembelih ya. Apa ya, ya. Apa namanya, ayam, bahasa Jawa yang betetti lah. Ya. Itu boleh-boleh saja, enggak apa-apa. Ada, jangan percaya dengan keyakinan kita itu. Awas loh ya, kalau matanya ikan nanti kamu tusuk, nanti anakmu juga ketusuk. Kalau ini enggak ada itu sebanyak. Enggak ada. Jika justru dapat pahala jika menyembelihnya ayam untuk sedekah, potong kambing untuk sedekah, potongan ikan untuk sedekah, oh tambah gede pahalanya, anaknya jadi pinter-pinter nanti itu, dan bersih hebat. Mungkin sembelih yang saya nyembelih kambing yang paling gede, yang paling seger, sehat semuanya, semoga anakku sehat. Boleh sembelih sendiri kalau biar yakin, nggak apa-apa. Jangan percaya dengan keyakinan-keyakinan di kampung seperti itu. Kita pernah di suatu kita ada tempat satu orang diajak nyembelih ayam, nggak berani, ketakutan. Ayam ikan juga ketakutan. Rupanya ada keyakinan yang salah di kampungnya waktu itu. Katanya ada pengaruhnya kepada anaknya. Enggak ada pengaruh kepada anak. Karena bukan zalim. Yang berpengaruh adalah kedzaliman. Yaitu tadi mukul enggak sengaja, enggak mukul ayam, mukul kambing, enggak ada banyak tendang-tendang. Enggak boleh. Kucing tiba-tiba ditempelin, enggak boleh, ya. Wallahu a'lam bissawab.